Shalom saudara, saya Pendeta Pranggita Watak melayani di Desa Dusun Sumber Mulia, Desa Kecamatan Panggang. Saya melayani satu pelayanan gereja dan juga terpanggil untuk melayani melalui pendidikan dengan membangun PAUD dengan tujuan untuk membawa kerajaan Allah bagi lingkungan, menjadi terang dan garam bagi desa di mana Tuhan tempatkan saya. Dan saya sudah mendirikan PAUD yang ada di desa ini yang sudah dinaungi oleh Yayasan Kebun Anggur selama 1 tahun mulai dari bulan November 2019 dan sekarang sudah menjalani tahun kedua di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Dan selama 1 tahun ini begitu banyak antusias masyarakat yang merindukan supaya berdirinya bukan hanya PAUD tetapi juga sekolah dasar yang memang diperlukan oleh masyarakat di tempat ini, karena memang desa ini berada dalam daerah yang cukup terpencil dan masyarakat di tempat ini betul-betul membutuhkan pendidikan yang layak, karena memang di desa ini tidak ada SD, tidak ada PAUD dan tidak ada pendidikan-pendidikan yang lain. Itu sebabnya masyarakat rindu untuk supaya ada PAUD dan sekolah dasar di tempat ini. Nah, dengan ini, dengan berdirinya PAUD yang ada di Desa Sumber Mulia ini, Dusun Sumber Mulia, Desa Pematang Panggang ini, begitu antusias masyarakat mendukung dan luar biasa PAUD ini boleh berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan adalah supaya sekiranya akan berdiri bukan hanya PAUD tetapi SD dan bisa berdiri di Desa Sumber Mulia ini untuk menjadi terang dan garam. Lewat kebun anggur juga boleh menjadi sarana bagi pembangunan PAUD ataupun sekolah dasar yang ada di Desa Pematang Panggang. Itulah yang menjadi harapan kami, karena memang kesulitan di tempat ini, jarak yang begitu jauh dari kota dan kemudian jarak tempuhnya yang memang cukup sulit untuk ditempuh dengan kendaraan roda 4. Jadi memang sangat-sangat betul membutuhkan pertolongan, membutuhkan campur tangan, membutuhkan pendidikan yang layak bagi masyarakat di tempat itu. Namamu siapa? Happy. Oke, umur? 5 tahun. Senang nggak sekolah di sini? Saya 6 tahun. Saya senang sekolah di kebun anggur. Kamu sudah bisa ngapain aja? Sudah bisa belajar, sudah bisa menulis, berhitung sudah bisa. Kamu cita-citanya mau jadi apa nih? Jadi polisi. Asik nggak sekolah di kebun anggur?